Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian secara langsung memimpin upacara serah terima jabatan terhadap 6 Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda dan Kadiv Propam Polri. Acara sertijab ini dilaksanakan di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Seperti yang diketahui bahwa sertijab ini merujuk pada mutasi dari Kapolri yang tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor cap garis miring 1183 garis miring 8 garis miring 2018 tertanggal 13 Agustus 2018. Adapun para pejabat yang menerima serah terima jabatan diantaranya Kapolda Papua yang semula dijabat oleh Irjen Pol Boy Rafli Amar kini digantikan oleh Irjen Pol Martuani Sormin yang semula menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Lalu Kapolda Banten yang semula dijabat oleh Brigjen Pol Listio Sigit Prabowo kini digantikan oleh Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra. Selanjutnya ada Kapolda Sumatera Utara yang semula dijabat oleh Irjen Pol Paulus Waterpau kini digantikan oleh Brigjen Pol Agus Andrianto. Kapolda Riau yang semula dijabat oleh Irjen Pol S. Nandang kini digantikan oleh Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo. Kapolda Lampung yang semula dijabat oleh Irjen Pol Suntana kini digantikan oleh Brigjen Pol Purwadi Arianto. Kapolda Kepulauan Riau yang semula dijabat oleh Irjen Pol Didit Wijanardi kini digantikan oleh Irjen Pol Andap Budi Revianto. Selain itu, Kadiv Propam Polri yang masuk dalam surat telegram Kapolri semula dijabat oleh Irjen Pol Martuani Sormin kini digantikan oleh Brigjen Pol Listio Sigit Prabowo. Serah terima jabatan tersebut juga turut dihadiri oleh Menpan RB Komjen Pol Purnawirawan Syafrudin, Wakapolri Komjen Pol Aridono, Irwasum Polri Komjen Pol Eko Putut Bayuseno, dan para pejabat utama Mabes Polri lainnya serta Bayangkari. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.